satu tutorial macam mana cara kita nak isi bawa e-filing lah, okay, untuk kita istiharkan keberdapatan kita. Okay, jadi pada yang sesiapa yang baru jumpa video ni, bolehlah klik butang subscribe dan boleh like dan share lah sikit guys. Okay, jadi tanpa membuang masa lah, kita akan mulakan lah. Okay, first yang kita perlu ada adalah borang EA lah. Okay, ni adalah borang EA form lah. Panggil borang EA. Borang penyata saraan daripada penggajian. Borang ni biasanya daripada majikan kita lah. Setiap tahun dia akan bagilah. Okay, kat sini dah ada bahagian A adalah detail pekerja. Okay, B adalah pendapatan kita. C juga pendapatan kita daripada pencen. D adalah jumlah potongan. Okay, E adalah caruman keso ataupun kira resipi. Dan F adalah jumlah allowance lah. Alright, jadi kalau dah ada EA form, kita akan mulakan dengan pergi ke Google. Okay, kat sini boleh type e-filing lah. E-filing. Okay. Okay, jadi kita pilih yang MyTag. Okay, bila kita dah klik MyTag, dia akan keluar paparan macam ni lah. Dan ni lah, nama IC lah. Okay, klik hantar. Tu dia akan minta password lah, password yang kita dah daftarkan. Okay, jangan silap password ya guys, sebab dia boleh login sebanyak 5 kali saja. Kalau lebih daripada 5 kali dia akan block dan kita perlu reset balik dari pejabat NHTN lah. Okey, bila dah keluar macam ni, inilah cukai tafsiran pada tahun-tahun yang sebelum ni lah, yang kita dah jelaskan. Okey, untuk tahun 2023 kita klik kat sini lah. Alright, bila klik kat sini dia akan terus keluar borang yang terindividu. Okay, inilah adalah borang e-filing online yang perlu kita isi lah. Okay, jadi kita akan isi lah. Untuk bahagian pertama ni dia ada 5 bahagian. Wafat individu, wafat lain, pendapatan, pelepasan dan last sekali lah rumusan. Okay, okay, untuk nombor 1 ni kita akan isi wafat individu kita. Jadi kat sini dia akan tulis lebihan bayaran tahun tafsiran 2023. Sebab apa? Sebab kita belum declare lagi. Kadang-kadang bila kita dah declare, kita ditulis sini cukai yang perlu dibayar. Sebab kita setiap bulan kita potong dalam payslip PCB tu, dalam payslip. Kadang-kadang kita potong tu tak cukup. Bila kita declare ni, kita perlu bayar lagi cukai. Kalau kita bernasib baik, bila kita declare, kita tolak pelepasan semua, kita akan dapat balik lebihan bayaran lah. Kalau dapat full, full lah. Dapat separuh-separuh lah. Okay, jadi kita akan isi dulu nama auto. Okay, IC pun auto. Saya lahir dia, kalau dia dah auto, okey lah. Kalau belum, dia kena isi lah. Okay, status pada 31/12/2023 dah kahwin. Kalau dah, boleh dah. Kalau bujang, boleh bujang. Janda, balu, duda, pilih sini. Okay, jenis tafsiran ni macam aku bekerja sendiri, pasangan tiada pendapatan, jadi aku pilih yang bawah sekali. Okay, kalau guys ni seorang suami, isteri pun bekerja dan perlu juga apa ni isytiharkan cukai, pilih bersama atas nama suami ataupun bersama atas nama isteri. Okay, ataupun buat asingan pun boleh. Okay, jantina auto tarikh kahwin ni, kalau dia belum ada, guys boleh pilih lah. Okay, kena update lah tarikh kahwin. Setelahnya kita akan pergi ke bawah. Okay, kat bawah ni adalah profile isteri. Nama pasangan ni dia akan auto lah, dia akan keluar. Kalau tak ada auto tu, mungkin guys kena check dengan HDN lah. Bila dah selesai ni, kita akan klik seterusnya. Okey, dekat sini lah profile lain. Okey, nombor telefon kita. Okey, nombor majikan. Pastikan betul lah. Kita boleh check dekat borang EA form kita tadi. Kalau betul, okey lah. Email kita. Okey, melupakan aset di bawah harta cukai keuntungan harta. Kalau tiada, pilih tiada je. Kalau tidak berkenan, pilih tiada lah. Kaedah bayaran balik lebihan cukai. Okey, ni adalah kita terlebih bayar cukai, dia akan refund balik melalui bank ataupun melalui duit now. Jadi kita pilih bank lah. Okey, nombor telefon. Cukai ditanggung oleh majikan. Kalau tiada, kita tidak lah. Mempunyai akaun kewangan di institusi kewangan di luar Malaysia. Kalau tiada, pilih tidak lah. Alright, lepas tu ni lah maklumat bank lah. Pastikan nombor akaun ni betul lah. Bila dia akan refund balik, dia akan masuk bank yang betul lah. Okay, kita pilih bank sini lah. Ada banyak bank, kita pilih.
minum bawah setengah, dan kita akan pergi ke bawah. Okey, kat bawah ni adalah alamat lah, alamat surat menyurat. Okey, macam aku ni, aku buat alamat bekerja lah. Sebenarnya ni auto, okey, auto kalau biasa ada perubahan alamat untuk surat menyurat, boleh update kat sini lah. Okey, kat bawah ni lah tuntutan insentif. Okey, kalau tak ada apa-apa tuntutan insentif, kita abaikan, kita klik seterusnya. Okey, di bahagian 3 lah, di bahagian 3 adalah pendapatan kita. Okey, dekat sini kita akan rujuk kepada bawah EA lah. Okey, bawah EA tadi ni, kita rujuk untuk bahagian sini. Untuk pendapatan berkanun, pengajian punca pendapatan punca Malaysia ni, kita baca info. Isikan nilai, kosong sebenarnya tiada pendapatan. Okey, kalau kita ada pendapatan dekat e-form. Okey, kat sini kita tengok total lah, total keseluruhannya macam bahagian B ni, kita tengok total dia berapa. Okay, kita boleh masuk lah. Macam aku ni pencin tak ada. Jadi aku je ada gaji dengan ada bonus. Okay, jadi total dia dekat sini. Jumlah sini. Okay, tengok. Okay, gaji kasar dengan bonus. Nilai dia tambah semua. Jumlah sini adalah total. Okay, jadi macam aku ni aku je masuk sini. Total lah. Total. Kalau gas sini ada pencin. Kalau kat sini ada pencin, gas boleh masuk dekat. Selepas pada pendapatan kita tu, masuk sini pencin kan. Kat sini ada faedah, diskaun, royalti. Okey, pencin. Sini pencin. Okey, masuklah sini. Okey, dan nanti dia akan total semua ni. Akan dapat total kat bawah ni, jumlah pendapatan. Okey, kalau guys ada, dia akan tolak pelaburan yang diluluskan di bawah insentif cukai. Dia baca info, emang tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM500,000. Okay, kalau tidak berkenaan, kita abaikan saja. Lagi boleh tolak derma ataupun hadiah sumbangan yang diluluskan. Kalau guys ada buat derma ataupun hadiah sumbangan, boleh klik kat sini lah untuk isi. Bila isi, dia akan keluar kat sini lah. Okay, jadi aku ni total sini adalah sama dengan total di jumlah ni. Okay, bila dah sama, kita akan ke bawah pula. Okay, dekat sini adalah potongan cukai bulanan PCB ya. Okay, kat sini, kat EA form kita ni, kita ambil je. Sebab apa dekat gaji kita peslip, dekat bulan kita ada potong, dekat EA form dia akan keluar lah berapa. Jadi aku dah masuk sini, total cukai bulanan yang aku potong dekat peslip, dia sama dengan EA form tadi. Okay, ni section 10.107D, kalau tak ada, abaikan je. Ansuran sendiri, kalau tak ada, abaikan. Okey, jadi bayaran yang telah dibuat untuk pendapatan ni, dia akan keluar sini lah. Ni lah yang kita dah tolak lah. Okey, untuk cukai. Okey, sebenarnya lah pendapatan bukan penggajian bagi tahun kebelakang yang belum dilapor. Okey, kalau guys belum pernah lapor pendapatan pada tahun-tahun yang sebelum ni, boleh lapor kat sini lah. Jadi kalau tiada yang berkenaan, kita pergi ke bawah. Pendapatan punca luar Malaysia yang diterima di Malaysia yang dikecualikan cukai. Okay, kalau pendapatan punca luar Malaysia yang diterima di Malaysia yang dikecualikan cukai, kita tengoklah, klik di sini untuk isi apa ni. Okey, ni adalah mungkin pendapatan kita daripada luar negara. Kalau guys ada dapat terima apa-apa gaji daripada luar negara, guys boleh isi kat sini lah. Okey, kalau tak ada, kita klik seterusnya lah. Okey, kat sini adalah bahagian 4 ni adalah pelepasan lah. Pelepasan individu dan saudara tanggungan. Ni auto lah, dia akan tolak RM9,000. Okey, perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan kas dan penjaga untuk ibu bapa. Okey, kalau kita ada bagi duit dekat ibu bapa ataupun ada beli keperluan kas dia, perubatan dia, baca info. Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan. Okey, kita boleh tolak lah tahap RM8,000. Okey, peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami isteri ataupun anak ataupun ibu bapa yang kurang upaya. Okey, kita boleh masuk. Kalau ada beli kursi roda, ada beli tongkat. Okey, kita boleh masuk sini lah. Berapa? Individu yang kurang upaya boleh, pun boleh pelepasan sebanyak RM6,000. Okey, seterusnya adalah yuran pengajian. Okay, kalau guys ada sambung belajar peringkat selain pada sarjana moden ataupun doktor falsafah, bolehlah masuk sini. Limit dia RM7,000 saja. Okay, limit dia RM7,000 sahaja. Okay, kalau ada boleh isi. Okay, sebenarnya kita akan pergi ke bawah. Okay, dekat sini adalah perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, suami, isteri ataupun anak. Okay, kalau ada belanja untuk ubat-ubatan bagi penyakit serius, okay, boleh masuk sini lah.
Pastikan ada slip lah, slip. Kita kena simpan selama 7 tahun lah. Okay. Dan belanja perubatan bagi rawatan keseburan. Okay. Kalau ada rawatan keseburan, boleh claim sini. Belanja perubatan bagi pemvaksinan ke atas diri sendiri, suami isteri ataupun anak. Okay. Pihak 1000 boleh masuk sini. Alright. Seterusnya lah pembelanjaan bagi pemeriksaan perubatan penuh. Kalau kita ada buat medical check-up, medical check-up. Kita boleh 3 item ni untuk COVID dan pemeriksaan kesihatan mental ni. Kita boleh claim tahap dia 1000 je. Boleh isi kat sini lah. Okay. Seterusnya adalah perbelanjaan ke atas anak berumur 18 tahun ke atas. Bagi penilaian untuk tujuan diagnosis kurang upaya pembelajaran. Okay. Program intervensi awal. Okay. Untuk dua-dua ni, belanja ni, kita boleh isi sini tahap 4,000 sahaja. Jadi, total tadi daripada atas tadi, okay, daripada perubatan untuk ibu bapa sehinggalah ke bawah ni, tahap 10,000 sahaja. Okay, kalau kita ada claim, akan buat total sini lah. Okay. Seterusnya, dekat bawah ni adalah gaya hidup. Okay, gaya hidup ni kita boleh baca info lah. Pembelian ataupun langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar, lain-lain penerbitan seumpama. Bukan bahan bacaan terlarang. Okay. Nombor 2, pembelian komputer peribadi. Ataupun telefon pintar ataupun tablet. Bukan untuk kegunaan perniagaan. Ni untuk guna sendiri lah. Okay. Untuk beli ke anak ke, isteri ke. Macam tu. Nombor 3 adalah pembelian peralatan sukan. Untuk aktiviti sukan. Okay. Ataupun bayaran keahlian gimnasium. Nombor 4, bayaran bil bulanan untuk langganan internet atas nama sendiri. Okay. Boleh masuk lah. Total dia tahap 2,500 je. Seterusnya kat bawah ni ada gaya hidup lagi. Pelepasan tambahan. Okay. Sama juga. Nombor 1, pembelian peralatan sukan. Nombor 2, bayaran sewa ataupun fee kemasukan ke fasiliti sukan. Nombor 3 adalah bayaran fee pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan oleh dan dilesenkan oleh Persatuan Jaya Sukan. Okay. Ni tahap 500 je lah. Kalau ada boleh isi. Setelah juran penghantaran anak berumur 6 tahun ke bawah ke Taman Asuhan Kanak-Kanak ataupun Tadika. Okay. Baca info, boleh baca info. Guys boleh baca sendiri info ni. Ni tahap pada 3,000. Setelah tabungan bersih dalam skim simpanan pendidikan nasional. Okay. Info dia. Jumlah simpanan pada tahun 2023 tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2023. Okey, baki tu boleh isi kat sini. Okey, dia tahap 8,000 ya. Seterusnya adalah suami isteri bayaran alimoni kepada bekas isteri. Ni auto lah. Kalau kita dah ada isteri, dia akan auto tolak 4,000. Suami isteri yang kurang upaya boleh pelepasan 5,000 sini. Okey. Seterusnya kita pergi ke bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni lah untuk bagi anak. Dia boleh baca info lah. Ni panjang si info dia. Dia boleh baca sendiri. Okay, kalau ada anak, ni ikut umur lah. 18 tahun ke bawah, okay. 18 tahun ke atas yang masih belajar, anak kurang upaya, bilangan dia berapa, dah boleh isi lah. Jadi untuk isu nyawa dan KWSP, okay, premium isu nyawa, kalau ada ambil isu nyawa, ataupun caruman KWSP secara sukarela. Okay, dia berbeza lah, sukarela dengan wajib lah. Tahap 3,000, caruman kepada KWSP, sukarela ataupun wajib. Skim yang diluluskan ni boleh tengok pada EA form ada. Dia boleh KSP. KSP berapa kita boleh tolak lah. Okay, kita boleh isi sini lah. Tahap 4,000. Okay, kat bawah dia adalah skim persaraan swasta ataupun anuiti tertangguh. Baca info. Pelepasan tidak melebihi 3,000 dibenarkan bagi caruman yang dibuat kepada skim persaraan swasta yang diluluskan oleh Suruhan Jaya Sekuriti dan jumlah pembayaran anuiti tertangguh. Berkuat kuasa tahun tahsilan 2012 hingga 2025. Okay, kalau tak kenaan kita abaikan. Seterusnya adalah insuran pendidikan dan perubatan. Kalau ada ambil insuran pendidikan dan perubatan, tahap pada 3,000 berisi. Caruman kepada pertubuhan keselamatan sosial, PKSO. Okay, ni adalah sosio ataupun PKSO lah. Ni adalah sama dengan bawah EA kita. Dekat sini pun dia ada tulis PKSO berapa. Just masuk sini lah. Tapi tahap dia 350 sahaja. Okay. Bawah ni lah belanja untuk kenaan elektrik. Okay, kalau gas ni pakai Tesla, ada belanja untuk pembelian termasuk sewa, peralatan, langganan, boleh tolak sini lah. Okay, tahap pada 2,500 saja. Okay, kita akan pergi ke bawah. Rebate ataupun tolakan cukai ataupun pelepasan cukai.
Okay, kat sini adalah levy perjalanan umrah. Okay, kalau guys ada pergi umrah pada tahun 2023, okay, guys boleh isi sini lah, tengok info dia lah. Info dia, tapi dia tak bagi tahun. Tapi untuk umrah ni, perjalanan dia tahap kepada 2 kali lah. 2 kali tuntutan seumur hidup. Okay. Kalau guys ada pergi lebih pada 2 kali, tak boleh nak buat pelepasan sini lah. Okay. Kalau ada boleh pilih lah berapa kali. Okay. So, zakat ataupun fitrah. Zakat yang kita bayar. Kalau guys ada buat potongan zakat melalui slip gaji, baca bawah EA ni, dia akan tulis lah. Okay, zakat. Okay, ni untuk zakat. Kita tulis lah. Berapa jumlah. Okay. Tadi zakat yang dibayar melalui potongan gaji berapa. Kita boleh tulis sini lah. Ataupun zakat yang guys bayar langsam dekat pusat pemungutan zakat pun boleh tulis kat sini lah. Kata berapa. Okay. Seterusnya lah tolakkan cukai seksyen 110. Okay, ni guys boleh baca. Kalau tak ada berkaitan, abaikan. Di bawah ni pun pelepasan cukai seksyen 132 dengan 133. Kalau tak ada, kita abaikan. Okay. Jadi kalau tak ada yang lain, kita klik seterusnya. Okey, bila kita klik seterusnya, dia akan keluar rumusan. Okey, bila dah keluar rumusan, kita akan tengok balik sini lebihan bayaran. Okey, jadi alhamdulillah tahun 2023 aku dapat balik tak cuma, tapi aku dapatlah beberapa jumlah yang dia akan refund balik ke aku. Okey, jadi kita tengok yang bawah sekali. Okey, dia akan tulis jumlah cukai pendapatan kita ni. Dia akan tulis sini berapa jumlah cukai pendapatan kita yang sebenarnya. Bila dah tolak. Jadi, dapatlah lebihan bayaran. Okey, jadi kalau semua tu dah okey, dah guys dah isi dengan confident, betul, boleh klik seterusnya. Okey. Okey, lepas kita tekan seterusnya, dia akan keluar akuan lah. Ni ada akuan. Okey, pastikan nama dengan IC kita betul. Okey, date yang kita nak submit lah. Bawah ni, anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dilaporkan. Jika maklumat yang diberikan dilaporkan tidak benar, penalti akan dikenakan. Okay. Rekod dokumen yang digunakan dalam penyiaran cukai adalah disimpan selama 7 tahun untuk rujukan. Sebab dia tiba-tiba nanti tahun depan ataupun 5 tahun hadapan dia akan minta balik untuk dia nak cek pada 2023. Kalau tak ada bisik, tak ada bukti tu, susah sikit lah. Okay. Jadi bila dah siap semua ni, kita boleh tekan tanda tangan dan hantarlah. Okey. Okey, untuk pengesahan, pastikan kita masukkan nombor kad pengenalan kita. Atau kata laluan lah, kata laluan untuk e-filing punya ni. Lepas tu kita tekan tanda tangan. Okey, bila dah keluar macam ni, buat mana kita dah submit lah. Kita dah selesai lah mengisi borang e-filing untuk cukai pada tahun 2023. Untuk kita simpan ikut ni, kita boleh cetak lah pengesahan. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini saja tutorial saya. Okey, jadi pada yang tak faham, nak tanya boleh tanya di ruang komen dekat bawah. InsyaAllah kalau apa yang aku tahu aku boleh perjelaskan. Kalau yang di luar pengetahuan aku, kita boleh sama-sama rujuk pada LHDN lah. Okay. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.